Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahman Areja sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan yang pertama pengertian dari perusahaan PT PLN dan yang kedua profil perusahaan PT PLN. Yang pertama, PLN merupakan kepanjangan dari perusahaan listrik negara. PT PLN merupakan perusahaan BUMN milik negara yang bergerak di bidang ketenaga listrikan, baik dari mulai mengoperasikan pembangkit listrik sampai dengan melakukan transmisi kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kebutuhan BBM untuk PT PLN saat ini merupakan yang terbanyak di sektor industri yang dilayani secara langsung oleh PT Pertamina. Pasokan BBM untuk PT PLN didukung melalui 97 terminal milik PT Pertamina yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, profil perusahaan PT PLN. Berkantor pusat di Kebayoran Baru, Jakarta, memiliki visi yang pertama menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan pilihan nomor satu pelanggan untuk solusi energi. Misinya, yang pertama, menjalankan bisnis, kelistrikan, dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan pada kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Moto perusahaan listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Berikutnya, sejarah singkat perusahaan PT PLN. Akhir abad 19, bidang pabrik dan pabrik ketenaga listrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pada tahun 1942 sampai 1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang setelah Belanda menyerang kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia Kedua. Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945 saat Jepang menyerang kepada sekutu tanpa syarat. Lalu, kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi buruh pegawai listrik dan gas yang bersama-sama dengan pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia. Lalu, pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 1.507,5 MW. Pada 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU PLN atau kepanjangan dari Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara yang bergerak di bidang listrik, gas, dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada waktu yang sama, dua perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara atau sering kita sebut PLN sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara atau sering disebut PGN sebagai pengelola gas diresmikan. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17, status Perusahaan Listrik Negara ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan atau disingkat dengan PKUK dengan tugas menyediakan listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994, status PLN beralih dari perusahaan umum menjadi perusahaan persoran atau sering disebut persero dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. Strategi penetapan harga dalam kebijakan tarif dasar listrik pada PT PLN Persero Rayon Karanganyar. PT PLN Persero merupakan BUMN Indonesia yang bergerak di bidang ketenaga listrikan dan memiliki peran utama dalam penyediaan dan distribusian tenaga listrik di Indonesia.
penerapan kebijakan tarif dasar listrik ini mencoba membahas tentang bagaimana kebijakan perusahaan dalam penetapan tarif untuk para pelanggan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder meliputi berbagai informasi yang diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara dengan bagian pelayanan dan humas PT PLN Persero Rayon Karanganyar. Kemudian data sekunder yang meliputi data-data dan informasi secara tidak langsung seperti buku dan literatur. Dalam penulisan ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kebijakan perusahaan dalam penetapan tarif dasar listrik berdasarkan pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2014 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN Persero, yaitu strategi penetapan harga yang digunakan oleh perusahaan, antara lain strategi penetapan harga tersegmentasi, yaitu dengan membagi pangsa pasar atau segmentasi menjadi 5 bagian, antara lain sosial, rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan industri. Strategi penetapan harga promosi, strategi penetapan harga potongan harga. Selain itu, menetapkan strategi penetapan harga internasional dengan prosedur tarif adjustment. Misalnya pelanggan PLN dengan tarif daya R1T atau 1300 FA prabayar menggunakan setrika listrik dengan daya 350 watt dipakai sehari selama 3 jam. Maka hitungan pemakaian dalam 1 bulan, pemakaian listrik sehari 350 watt dikali 3 jam sama dengan 1050 watt jam. Pemakaian dalam sebulan 1050 kWh dikali 30 hari sama dengan 31,5 kWh. Tarif pemakaian listrik, jumlah pemakaian kWh dikalikan harga per kWh 31,5 kWh dikali 1.355,29 rupiah sama dengan 42.691,64 rupiah, dibulatkan terbilang 42.692 rupiah. Catatan harga per kWh diambil data harga TTL bulan Maret 2016 untuk tarif R1, 1300 FA sebesar 1.355,29 rupiah. Rumusan pemakaian listrik, ukuran daya alat watt dikalikan lama pemakaian jam akan ketemu dengan satuan watt jam dibagi 1000 untuk dijadikan satuan kilowatt jam atau kWh. Kemudian dikalikan harga tarif tenaga listrik yang berlaku saat itu. Rupiah per kWh-nya, jika ada beberapa alat, bisa dihitung terperinci sesuai ukuran alat lama, alat dan lama waktu pemakaiannya, kemudian jumlah keseluruhannya. Kelebihan dan kekurangan PT PLN. Kelebihan PT PLN diantaranya, yang pertama, pengalaman organisasi dan sumber daya manusia dalam bidang ketenaga listrikan. Yang kedua, sampai saat ini PLN satu-satunya penyedia tenaga listrik langsung ke konsumen. Yang ketiga, produktivitas perusahaan meningkat karena adanya tingkat kepuasan pada konsumen dan kebutuhan listrik masyarakat yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Yang keempat, tingkat efisien karyawan atau pegawai memenuhi visi dan misi perusahaan sehingga tercipta suasana kerja yang aman, nyaman, dan relatif disiplin. Adapun kelemahan dari PT PLN, yang pertama, kelemahan dalam kinerja operasional dan pemeliharaan. Yang ketiga, kurangnya kompetensi sumber daya manusia. Yang keempat, citra PLN yang belum baik dalam pelayanan dan penyediaan tenaga listrik. Yang keempat, masih terdapat karyawan atau pegawai yang tidak memenuhi aturan kebijakan perusahaan dalam pelaksanaan kerja. Yang kelima, masih terdapat angka kecelakaan kerja walaupun dalam skala yang kecil. Yang keenam, kurangnya sosialisasi dari perusahaan kepada konsumen dan masyarakat di sekitar lingkungan tentang upaya
pencegahan dan perlindungan diri terhadap barang atau jasa yang dipakai.